Rian ketika ikhya populer, orang tidak bisa membendung laju nopo ikhya. Itu banyak ulama yang sholat nganti nyipi ketemu Kanjeng Nabi. Nyipi ketemu Rasulullah, ya Rasulullah ini umat megang ikhya semua. Menurut engkau benar enggak umat jenengan megang ikhya? Terus di mimpi itu ada Sayyidina Ali, ada Abu Bakar, ada Umar. Nanti mimpikan hati Ali ya, saya celok Ali. Ikhra Ali ya, saya ikhya itu wajah dengar barang suwoto, kata bes sama Rasulullah. Rasulullah itu senyum, itu senang banget. Barang itu senang banget, spontan nanti ngintikan Ainal Ghazali, Ghazali ini, sama Ghazali rawo. Fakob bala yadahu, wakob bala rubbata ini. Terus Imam Bukhari, Imam Ghazali rawo, sungkem, nyucuk Kanjeng Nabi, nyucuk tenggole Nabi. Ya sudah, semenjak itu terus orang menerima ikhya, maka sedia sisi Kanjeng Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam.